Tantangan baru? Mengapa tidak? Seharusnya itulah semangat kita. Tapi memang soal tantangan baru seringkali terlupakan. Karena yang kita dengungkan dalam tahun baru adalah semangat baru, harapan baru. Lupa kalau di sana juga ada tantangan baru yang bisa jadi menakutkan, menghancurkan, menggilas seluruh kehidupan. Tantangan baru bisa jadi situasi tak menjanjikan, sosial politik menggelisahkan, ekonomi dampil suram. Tantangan baru bisa terjadi dalam berbagai kemungkinan. Tetapi yang menjadi penting dalam kehidupan pergerakan kita, bagaimana melakoni hari-hari kita. Tantangan baru adalah hal yang tak terhindarkan dalam perjalanan hidup yang silih berganti. Tantangan baru tak perlu ditakuti apalagi disesali, karena tantangan pun bisa menjadi pembelajaran berharga yang tak mungkin Anda miliki dengan membuatnya sendiri. Tantangan datang tanpa diduga, tapi tak perlu menjadi kecewa. Lewatilah, kalaupun Anda gagal, tetap saja itu menjadi aset yang bernama pengalaman tak terbilang. Kalau Anda berhasil, Anda akan tahu ternyata Anda bisa melewatinya. Apapun judulnya, satu yang perlu, jangan pernah menghindari tantangan dalam kehidupan, kecuali Anda memang seorang pecundang. Tantangan baru? Mengapa tidak? Kita perlu maju dalam kehidupan karena memang hidup pasti ada tantangan. Tanpa tantangan hidup bukan lagi hidup. Dan kalau ada orang mengatakan bahwa hidup kita penuh dengan harapan-harapan baru dan semangat baru, lupa menceritakan tantangan dalam kehidupan tak lebih tak kurang dia hanyalah seorang penipu atau kurang berpengalaman. Hidup harapan baru satu sisi, tantangan baru di sisi yang lainnya. Anda tak bisa memilih salah satu, tapi harus mengambil kedua-duanya. Selamat menikmatinya dan mendamaikan tantangan baru dan harapan baru. Selamat menjalaninya dan menjadi pemenang, sehingga Anda bisa berkata, harapan baru telah muncul dari tantangan yang baru. Tantangan baru? Mengapa tidak? Bersama saya, Bikman Sirait.